Welcome to my YouTube channel. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan tutorial cara membuat ekoprint yang mudah dan sederhana. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa like juga video ini ya. Ekoprint Pony. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu siapkan daun yang bentuknya menarik terlebih dahulu. Yang kedua, siapkan tote bag putih, plastik, palu, palu kayu atau palu seadanya, gunting. Guntingnya untuk ambil daun sih. Penasaran proses pembuatannya? Mari kita coba bonding. Pertama-tama, letakkan daun-daun sesuai desain yang diinginkan. Yang kedua, masukkan daun dan plastik di dalam tas. Dan yang ketiga, lapisi permukaan tote bag dengan plastik. Dan yang keempat, pounding atau ketuk atau tutup secara merata. Kenapa dari bawah? Karena kalau dari bawah, kita akan tahu seberapa pekat atau seberapa tajam daun yang sudah kita gunakan. Sedangkan kalau di atas, kita akan sulit mengetahuinya. Karena cuaca tidak mendukung, jadi pindah lokasi. Kita lanjutkan untuk pounding atau tutup atau ketuk daun yang sudah kita tata tadi. Pounding secara merata. Oh iya, ada yang sampai kelupaan alas plastiknya. Kenapa kita harus menggunakan alas plastik? Karena jika tidak menggunakan alat plastik, palu yang kita gunakan untuk memponding akan terkena warna dari daun tersebut. Sehingga jika kita mengetuk atau memponding di area yang lain, bisa saja bekas warna dari daun tersebut akan menyebar ke area yang lain. Jadi wajib menggunakan plastik supaya warnanya tidak membaur ke yang lainnya. Begini hasil poundingnya. Terima kasih sudah menonton prosesnya.